Sementara di Masjid Agung Surakarta, ribuan Al-Quran dibagikan secara gratis bagi para pengunjungnya. Yap, ini adalah bagian dari acara Solo Quran Hour. Ribuan orang hadir dalam acara yang bertajuk Solo Quran Hour di Masjid Agung Solo. Dengan antusias mereka mengikuti rangkaian acara yang digagas oleh Takmir Masjid Agung Solo. Tak hanya warga, kegiatan ini juga dihadiri oleh pemerintah kota hingga sejumlah ulama. Salah satu acara yang ditunggu peserta adalah pembagian ribuan Al-Quran gratis. Hal ini bertujuan mengingatkan masyarakat pentingnya mengkaji dan membaca Al-Quran. Jadi sekarang ini banyak sekali muslim, keluarga muslim yang jauh dari Al-Quran. Dan kegiatan ini, kegiatan pembagian Al-Quran ini adalah cara kami untuk mengingatkan para muslim, keluarga muslim untuk kembali lagi pada Al-Quran. Kegiatan ini diapresiasi para ulama kota Solo. Dengan pembagian Al-Quran gratis, diharapkan warga Solo bisa terbebas dari buta aksara Al-Quran. Selain pembagian Al-Quran, dibagikan juga ribuan nasi bungkus untuk jamaah yang hadir dalam acara ini.